sejenak. Ini ya sudah mau menggambar. Bahagia, sukacita ya, kita hari ini membuka peresmian Rumah Sakit Mayapada yang kelima. Setelah empat di daerah Jabodetabek, ini merupakan rumah sakit yang kelima dan yang pertama di luar Jabodetabek, yang pertama di Jawa Tengah. Kami berharap ini bisa membawa berkat pada masyarakat sekitar, bukan hanya di Surabaya, tapi juga di Jawa Timur dan juga Indonesia. Kami berharap masyarakat bisa mendapatkan akses pada pelayanan kualitas yang mutu yang kita berikan dan tidak kalah daripada rumah sakit di negara lain. Berapa sebetulnya nilai yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia untuk berobat ke luar negeri, bukan hanya Jawa Timur ya ini. Tadi saya lihat data kira-kira 34 triliun. Angkanya cukup besar, oleh karena itu devisa itu nggak usah keluar gitu, karena sudah ada pelayanan yang bisa mensubstitusi dari seluruh standar yang mereka harapkan. Warga Surabaya juga banyak yang berobat ke luar negeri. Insya Allah dengan berdirinya Mayapada Hospital, maka kita harus yakin bahwa kualitas yang ada di Mayapada Hospital ini tidak kalah bersaing dengan yang ada di luar negeri. Dan saya baik sekali medical tourism, ya, Mayapada Hospital akan berpartisipasi untuk agar masyarakat Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia bisa menikmati layanan kesehatan yang berkualitas.